kita pakai umpan pelet AB yang udah dicampur sama telur. Jiwa mancing tetap sejati. Mantap. Jempolnya dulu dong. Mau hujan mau petir jalan. Gus. Balik lagi Bang di Bang Jung Fishing. Hari ini kita nyoba mancing bandeng di Empang Haji Sungai yang ada di Marunda. Kita bareng sama Bang Agus tuh yang lagi megangin kamera. Kita udah negar dua joran nih. Bagus, hasilnya. Kita baru nyampe di sini. Ya, semoga aja ada hasilnya nanti ya. Mantap. Kita saksikan aja terus Bang video dari Bang Jun. Ini dia nih Bang Agus nih. Kita baru aja nyampe nih Bang. Siap-siap kita selamatin bandeng yang tenggelam. Tuh, udah ditenggak dia. Siap-siap. Oh, belum. Oke, ikutin aja kesuruhannya Bang Agus ya. Ada pesan enggak? Nengok sini dong. Ini situasi di Empang Haji Sungai yang ada di Marunda. Empang Pak Haji Sungai. Di sini kotrekannya berapa Bang Agus? Harganya per hari? Sini 30.000. 50. Ada yang 30.000 per hari, ada yang 50.000 per hari. Ikan kotrekan bandeng di Empang Pak Haji Sungai. Mujairnya juga banyak di sini. Mujairnya juga banyak di sini katanya. Mujair 15.000 di sini. 15. Oh, mancing mujair 15.000 tuh katanya. Kalau mancing bandeng di sini ini kisaran harga 30 sampai 50.000. Satu hari. Oke. Nyari kakap juga ada di sini, cumanin lagi surut. Oh iya, kakapnya juga ada Bang katanya di sini, Bang. Ya udah, kita mancing aja yuk. Iya, lanjut. Salam bodo amat. Jos, gandos. Ini kita pakai umpan pelet AB yang udah dicampur sama telur. Sama telur bebek, telur mentah yang udah dicampur sama telur, jadi dia lengket dan agak mekar ya. Jadi bisa dicantolin di kail. Nah ini kayak gini nih Bang nih tuh. Nantolin gini doang dikit. Tuh di ujungnya aja dah. Udah segini doang nantolinnya. Kita pakai rangkaian besar. Timah bawah. Kail nomor 4. Pelampung atas. Ini kalau kita mancing bandeng begini nih. Kalau ini kita nggak pakai umpan. Nggak pakai pelampung. Coba teknik blosor. Itulah dia rangkaian mancing bandeng. Udah Bang, cek gimana ini? Kita coba itu baru 1 jam diguyur hujan gede. Ya elah, amsong. Ngaduh dulu aja dah petirnya enggak nahan. Yang penting mah jiwa mancing tetap sejati. Mantap. Jempolnya dulu mau dong. Mau hujan mau petir jalan. Gus, yang penting go to all the way. Aduh, Bang, kita lagi mancing asik-asik. Baru aja sampai. Baru setengah jam nyampe di Empang udah diguyur hujan gede. Apa? Kita harus minggir dulu dah. Karena apa? Petirnya nggak nahan, ngeri. Petirnya gede banget dari tadi. Kalau nggak ada petirnya mau gue. Ya. Kayaknya kita udahin dulu karena peralatan udah basah semua. Petirnya yang bikin takut. Udah, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bodo amat, mancingnya nggak ada dapet.